Kota Manado, Sulawesi Utara memiliki tempat andalan untuk nongkrong ataupun berburu foto, yakni di Food Court Pasar Bersehati Tribunars. Berada tepat di tepi pantai Teluk Manado, Food Court Pasar Bersehati ini menampilkan pemandangan Jembatan Soekarno. Karena lokasinya itu Jembatan Soekarno, bahkan disebut-sebut seperti pemandangan jembatan ternama di luar negeri, Tribunars. Dan seperti apa keindahannya akan disampaikan oleh rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Oke, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bingung untuk berakhir pekan di Kota Manado dan sekitarnya, ini dia satu tempat rekomendasi untuk Anda untuk menghabiskan waktu libur Anda di weekend kali ini. Ya, mari datang di Food Court Pasar Bersehati Kota Manado. Dan lokasi ini Anda bisa menikmati pemandangan teluk pantai Teluk Manado, dan yang paling utama Anda bisa melihat keindahan atau kemegahan Jembatan Soekarno dari Pasar Bersehati yang ada di Kelurahan Calacak, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Anda bisa duduk ataupun berdiri dan menikmati keindahan pemandangan yang ada di sekitar Food Court Pasar Bersehati Kota Manado, yang oleh pemerintah Kota Manado di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Andri Anau dan Wakil Wali Kota Richard Sualang telah menyulap Pasar Bersehati ini menjadi tempat yang representatif untuk dikunjungi dan disembangi. Dan apalagi pada bagian sampingnya di tepat di pesisir pantai Teluk Manado, Anda bisa menikmati keindahan pemandangan Jembatan Soekarno. Dari pusat kota Manado, Anda bisa datang ke lokasi ini dengan memakan waktu sekitar 5 sampai 10 menit sudah sampai di lokasi ini. Dan lokasi ini juga sambil menikmati pemandangan Jembatan Soekarno, dan kami rekomendasikan, kami sarankan Anda datang pada malam hari karena di sana ada keindahan lampu-lampu dan pemandangan Kota Manado khususnya di wilayah bagian utara Kota Manado. Dan menariknya pada kemarin hari, hari Jumat, berlangsung ibadah menyambut perayaan Natal Yesus Kristus, keluarga besar PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada pesan-pesan dan sambutan Natal, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara, yang juga Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambe, mengapresiasi keberadaan Pasar Bersehati sekarang yang disulap menjadi tempat yang representatif untuk didatangi dan dikunjungi. Nah, di mana kata Gubernur atau Bapak Oli bilang, dulunya sebelum jadi atau sebelum disulap oleh pemerintah Kota Manado, nah, ketika datang ke lokasi ini meskipun sudah memakai sepatu boots, pasti masih belum nyaman, tapi sekarang sudah sangat nyaman. Dan seperti inilah Tribuners, salah satu atau spot foto-foto maupun spot wisata ya yang boleh kami sebutkan bisa Anda kunjungi di Kota Manado. Demikian rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Laporan kami untuk rekomendasi tempat atau lokasi berakhir pekan Anda di Kota Manado, Sulawesi Utara. Baik, rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!